بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Melanjutkan kembali kajian tafsir dan juga tajwid terhadap beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Pada pertemuan kita kali ini, alhamdulillah, kita akan membahas ayat 19 sampai ayat 22 insyaallah taala, dimulai dari pembacaan kemudian pembahasan sedikit mengenai tajwid yang ada di ayat-ayat yang mulia ini. Kemudian insyaAllah akan kita lanjutkan dengan pembahasan tafsir mengacu pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pertama, sebagaimana biasanya, kami akan memulai pembacaan ayat 19 sampai ke 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب كده مولي دريات كاسمين بلاس. الله سبحانه وتعالى بفرمان أو كصيب من السماء. Lihat di sini diawali dari أو. Di sini ada hamzah أو untuk حرف hamzah qat' atau ka sayyibin, bacanya sad bukan sin, berarti say
sayyibin, sayyibim, ya, kemudian langsung di idghamkan kepada mim. Nah, tanwin di sini ya bertemu dengan mim, maka dileburkan kepadanya dan didengungkan. Aw ka sayyibim minas sama. Nah, kemudian kita lihat setelah huruf min, harf min ya, nunnya difathahkan. Nunnya difathahkan karena memang setelah nun ini, aslinya ini nun mati. Aslinya adalah nun mati. Kemudian ketemu dengan alif lam. Dan alif lam ini alif lam syamsiyah. Ya, jadi ini alif lam, arti pertama hamzah kemudian lam. Hamzah wasal yang berbentuk dari huruf ya, paten untuk isim. Minas sama. Lihat mim fathah kemudian ada alif dan dia menjadi panjang. Ini 4 atau 5 harokat yang biasa disebut sebagai mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Maka ketika kita membacanya harus 4 atau 5 harokat, tidak kurang. Kita ulang coba dari awal sampai as-sama. Aw ka sayyibim minas sama. Baik. Kalau mau kita lanjut tafadhol. Misalnya kita lanjut sampai berhenti di kalimat atau kata barq. Aw ka sayyibim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Lihat di sini fihi, fa di sini harakatnya kasrah bertemu dengan ya mati, maka dia menjadi mad tabi'i dua harakat. Fihi dhulumat, fihi dhulumat. Nah, hi di sini walaupun dhamir namun dia tidak dipanjangkan, langsung menuju ke zulumat. Fihi zulumat, bukan fihi zulumat, tidak. Aw ka sayyibim minas sama'i fihi zulumat. Zulumat. Zulumat, mim ketemu dengan mim fathah ketemu dengan alif, sebenarnya dia menjadi mad tabi'i dua harakat. Kemudian ta di sini kita lihat tanwin bertemu dengan waw. Zulumatu didughamkan kepada waw. Zulumatu wa ra'du. Begitu juga dengan dal tanwin dhammatain ketemu dengan waw. Maka dia menjadi didughamkan kepada waw. Zulumatu wa ra'du wa barq. Wa barq. Berhenti di qaf. Kalau kita misalnya mau waqaf di sana. Tetapi kalau misalnya kita mau meneruskan wa barqun yaj'aluna, tanwin di sini dhammatain ketemu dengan ya. Wa barqun yaj, jal jim ya, jim di sini diqalqalkan. Yaj, yaj, yaj'aluna, bukan yaj'aluna, yaj, yaj, yang benar yaj'aluna diqalqalkan. Yaj'aluna, lam di sini dhamma ketemu dengan waw mati, maka menjadi mad tabi'i dua harakat. Yaj'aluna asabi'ahum, yaj'aluna asabi'ahum, asabi'ahum. Ada hamzah a asab, hamzah qat' harus dibaca. Dia hamzah yang berada di isim awal-awal. Asabi'ahum, sad di sini fathah ketemu dengan alif, maka dia menjadi mad tabi'i dua harakat. Asabi'ahum, asabi'ahum, yaj'aluna asabi'ahum. Begitu. Kemudian lihat mim mati dalam lafal hum. Mimnya mati, maka ada hukum mim mati di sini bertemu dengan fi. Huruf fa di sini ya, berarti dia menjadi izhar syafawi. Asabi'ahum fi, asabi'ahum fi, bukan didengungkan atau diikhfakan, tidak. Asabi'ahum fi, tidak, tetapi langsung asabi'ahum fi ya. Lihat fa di sini, fi ketemu di sini
dia kasroh ketemu dengan ya yang mati setelah huruf fa fi. Nah, itu asli ma tabii dua harakat tadinya. Tetapi karena setelah fi ada hamzah qat' ya, ya harus dibaca, maka dia menjadi mad jaiz munfasil namanya. Mad jaiz munfasil. Dia bisa dua harakat, bisa empat atau lima. Asabi'ahum fi adhanihim. Kemudian a-za, dua-duanya matabi'i, dua harakat, dua harakat. Asabi'ahum fi adhanihim. Nah, syuf disini lihat mimnya melebur kepada mim berikutnya. Lihat. Karena dua-duanya sama-sama mim. Pertama mim mati, namun yang keduanya hidup. Asabi'ahum fi adhanihim minasna. Katamu minas sawa'iki. Kalau antum perhatikan lafal minas sawa'iki, minas sawa'iki di sini sama kasusnya dengan yang tadi ya, minas sama'i ketemu dengan alif lam syamsiyah ya. As-sawa'iki, waw di sini dia berharakat fathah ketemu dengan alif, maka dia menjadi matabi'i. Minas sawa'iki hadharal maut, hadharal maut. Baik, sama hadharal alif lam qamariya al maut, hadharal maut. Perhatikan mim di sini fathah ketemu dengan mau mati, dan taknya pun dimatikan, disukunkan, karena dia di akhir-akhir berhenti di sana. Maut ini disebut sebagai bukan mad arid li sukun yang kita kenal, tetapi mad lin. Mad lin sama seperti mad arid li sukun 2 4 atau 6 tafadhal. Ya, 2 4 atau 6. Boleh hadharal maut, boleh, atau hadharal maut, atau hadharal maut. Silakan. 2 4 atau 6. Di kemudiannya wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu ada mad tabi'i dalam lafal jalal Allah. Wallahu muhitum, muhit ha di sini lihat dia kasrah kemudian bertemu dengan ya mati, maka dia menjadi mad tabi'i dua harakat. Wallahu muhitum bil kafirin. Bil langsung ke lam bil, ini lam alif lam qamariyah. Bil ka ka mad tabi'i dua harakat. Firin mad arid li sukun 2 4 atau 6. Tapi ini juga tergantung dengan bagaimana antum menyelesaikan matlin tadi. Lihat tadi ada matlin hadharul maut. Kalau antum dua harokat seperti itu untuk maut, maka untuk al-kafirin antum boleh dua harokat, boleh empat harokat, boleh enam harokat. Walaupun kalau misalnya antum menjadikan hadharul maut di sini empat harokat, maka muhitum bil-kafirin rin harus imma empat atau enam, enggak boleh dua harokat. Adapun kalau misalnya al-maut di sini antum memanjangkan sampai enam harokat, maka untuk kafirin rin di sini juga harus enam harokat lah wajib. Ya, mataris disukun jadi enam harokat harus, karena mengikuti matlin dan tidak boleh di bawah panjangnya matlin sebelumnya. Itu hukum ketika matlin ya bertemu dengan setelahnya ada mad'arid lisukun. Taib, jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, dan insyaAllah akan kita bahas juga dari tafsir muyasarnya. Au tusbihu halu fariqin akhar minal munafiqina yadharu lahumul haqq taratan. Atau yadhiru atau yadharu lahumul haqq taratan. Bisa dimaksudkan sini yadhharu benar, wa yashukuna fihi taratan ukhra, atau bisa juga serupa dengan keadaan kelompok lain dari kaum munafikin yang mereka ini
tampak dari buat mereka itu ada kebenaran kadang-kadang, dan kadang-kadang mereka pun ragu terhadap kebenaran itu di kadang-kadang lainnya. Jadi kadang-kadang mereka kelihatan benar, kadang-kadang mereka ragu akan kebenaran. Keadaan ini itu seperti keadaan hal jama'atin yamshuna fil 'ara, seperti satu kelompok yang mereka berjalan dalam kebimbangan, ya, dalam kebimbangan. Fayansibu 'alaihim matarun shadid, kemudian terimbaskan pada mereka atau tersimbahkan pada mereka hujan yang deras. Tusahibuhu zulumatun ba'daha fawqa ba'd, dan di tengah hujan deras itu mereka diselimuti oleh kegelapan yang berlipat-lipat. Ma'a qasfi ra'd, bersama dengan adanya guruh gemuruh. Walum'anil barq, dan kilatan-kilatan, dan di sini kilatan-kilatan ya, dari kilat-kilat yang ada. Waswa'iq al-muharriqah, dan juga petir yang bisa membakar. Allati taj'aluhum min shiddatil hauli yad'una asabi'ahum fi adhanihim, yang membuat mereka itu berada di dalam kesengsaraan yang sangat, kengerian, sehingga mereka pun menaruh jemari mereka di telinga-telinga mereka. Khaufan minal halak, takut dari kebinasaan. Ya, wallahu ta'ala muhitun bil kafirin, Allah subhanahu wa ta'ala muhit, itu benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala meliputi semuanya, maha tahu akan semuanya, dan benar-benar tahu apa keadaan mereka dan apa yang terjadi pada mereka dan apa yang mereka inginkan, yaitu orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka dengan azab. La yafutunahu wala yu'jizunahu, mereka tidak akan kehilangan azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan bisa menentang, melawan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari ayat 19 tafsir Muyassar. Coba kita lanjutkan ayat ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita mulai dulu. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Lihat di sini dari kata yakadu, setelah kaf ada alif mattabi'i dua harakat. Kemudian lanjutkan al-barq. Yakadu al-barq, ra'nya di sini mufakhamah, tebal ya, bar. Ya, jadi jangan bar. Yakadul barku, enggak, tapi yakadul barku, barku, yakadul barku yakhtafu absarahum, yakhtafu absarahum. Ba'nya juga, ba'nya di kolkola ya, ya absara, ra'nya di tafkhim, ditebalkan. Setelah huruf sad ini ada mad tabi'i, makanya bacanya absarahum, bukan absarahum, tidak, tapi absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Coba diulang. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Diulang lagi. يكاد البرق يخطف أبصارهم. طيب. Kita wakaf di situ, kemudian kita lanjutkan. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. Lihat كلما. Di sini ada mim ketemu dengan alif, dan setelahnya ada hamzah qata' untuk fi'il awal-awal, dan dalam lafal adwa ada dua hamzah qata', ingat. Nah, ma di sini bertemu dengan hamzah qata', maka dia menjadi mad wa mad jaiz munfasil. Imma dua harakat, imma empat atau lima harakat.
kullama adha'a. Nah, berbeda dengan mad yang ada di adha'a. Mad yang ada di adha'a, maka adha'a di sini dia mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil harus 4 atau 5 harakat. Adha'a lahum. Nah, mim di sini kembali bertemu dengan mim, dimasukkan langsung ke dalam mim. Lahum mashaw fihi. Mashaw, mashaw fihi. Mad tabi'i 2 harakat untuk fihi. Adapun hi-nya ini tidak dimatkan. Mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Wa idza panjang 2 atau 4 atau 5 harakat, karena apa? Karena mad jaiz munfasil. Wa idza azlama 'alaihim qamu 'alaihim. Mimnya jelas di sini izhar syafawi. 'Alaihim qamu. Coba kita ulang dari lafal kullama. Ya, kita ulang, kita baca, mari. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Coba diulang setelah saya. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Baik. Kita lanjutkan dari walau syaa. Walau syaa Allahu ladhhaba bisam'ihim wa absarihim. Kita ulang. Walau syaa Allahu ladhhaba bisam'ihim wa absarihim. Baik. Walau syaa Allah, walau syaa. Di sini mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Karena di dalam kata ya. Dan akhirannya ini hamzah. Hamzah qata' di akhiran fi'il. Syaa Allahu 4 atau 5 harakat. Langsung Allahu syaa Allahu la dhahaba. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim. Nah, mim di sini mim mati pertama ketemu dengan ain. Dia izhar syafawi. Ya, kemudian him wa mim yang kedua mati lagi. Dia juga izhar syafawi. Bi sam'ihim wa ab. Nah, wa ab di sini ba mati, dia qalqalah. Wa ab sarihim. Wa ab sarihim. Wa ab sari ri ri muraqaqah, yaitu tidak tebal. Wa absarihim, shadnya mad tabi'i 2 harakat. Coba kita mulai lagi dari kalimat walau syaa Allah. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Seperti itu. Ulang lagi. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kemudian setelahnya, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sini inna ghunnah. Innallaha. Innallaha 'ala 'ala. La setelah la fathah kan, fathah, maka dia menjadi mad tabi'i. Ala kulli, enggak boleh ala kulli, enggak, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir di sini kasratain, yaitu tanwin bertemu dengan huruf qaf, dia menjadi ikhfa. Syai'in qadir. Qadir, qadir. Lihat di sini kasrah bertemu dengan ya, dan akhirnya ra-nya dimatikan karena mad 'arid li sukun. Maka menjadi 2 atau 4 atau 6 harakat, ya. Coba kita baca bareng-bareng untuk yang ayat ke-20, baca bersama. Bismillah, ya, kita mulai.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ya, طيب. Coba kita baca tafsir muyasarnya. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya ayat 20. Qala mufassirun yuqaribul barq min shiddati lum'ani an yasliba basarhum. Hampir saja al-barq. Al-barq itu di sini petir-petir, ya. Dari atau kilatan dari benar-benar kerasnya, ya, kerasnya kilatannya, anyasli ba'usorakum, hampir saja menghilangkan penglihatan-penglihatan mereka. Wa ma'adzalika, dan bersama, tapi bersamaan dengan itu, ya, di sini bersamaan dengan kerasnya itu, فَكُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِي ضَوْئِهِ, setiap kilatan itu mengilat, maka mereka selalu يَمْشُونَ atau مَشَوْا فِي ضَوْئِهِ, mereka berjalan di cahayanya, maksudnya mengambil pertolongan dari kilatan-kilatan itu. Ada kilat, langsung jalan dulu, tapi gelap lagi habis itu. وَإِذَا ذَهَبَ أَظْلَمَ الطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ فَيَقِفُونَ فِي أَمَاكِنِهِمْ, dan ketika misalnya kilatan-kilatan itu pergi, maka kepergian kilatan-kilatan itu akan memadamkan dan menggelapkan jalan mereka. فَيَقِفُونَ فِي أَمَاكِنِهِمْ, maka mereka pun berhenti di tempat-tempat mereka. وَلَوْلَا إِمْهَالُ اللَّهِ لَهُمْ لَسَلَبَ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, kiranya bukan karena Allah Ta'ala ingin mengakhirkan mereka, meneruskan kehidupan mereka, maka tentu Allah Ta'ala akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Wa huwa qadirun 'ala dhalika fi kulli waqt, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas hal itu di setiap waktunya. Innahu 'ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-21 insyaallah taala. Qala Allah taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, sini ya Yunus, di sini ada mat lagi, tapi apakah di sini matnya adalah mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil? Kalau misalnya kita lihat ya ayyuha, sini bisa dia menjadi mat jaiz munfasil karena ada ya dan ada ayu, beda kata sebenarnya, maka dia menjadi majais munfasil karena, dan bisa 2, 4 atau 5. Boleh untuk baca ya ayyuha, boleh ya ayyuha, boleh, atau boleh ya ayyuha, ya, boleh dipanjangkan 4 atau 5, boleh 2 harakat, ya. Kemudian annas digunakan di sini, ya, dia menjadi alif lam, dia adalah alif lam asy-syamsiyah. Kemudian setelah annas ada hamzah, tapi hamzah ini hamzah wasl, berarti dari sini yang dhammah langsung melangsungkan ke ain yang mati. An-nasu' su' langsung su' budu, ya. Ya ayyuhan nasu' budu rabbakum. Baik. Antum baca dari rabbakum, ra-nya mufakhamah tebal. Fathah dia tebal jadinya. Rabbakumul ladzi, ya, mim langsung ke alif lam, ya, ditasydidkan lamnya, alladzi, za di sini dia matabi'i, berarti bacanya rabbakumul ladzi khalaqakum,
bukan rabbakumul ladzi khalaqakum, salah. Tapi rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqakum mim di sini ketemu dengan waw. Izhar syafawi. Khalaqakum walladzina min qablikum. Dza dzina matabi'i juga dua harakat. Min qablikum nun ketemu dengan qaf. Menjadi ikhfa min qabl. Ba di sini iqlab, afan, astaghfirullah, bukan, tapi dia adalah qalqalah karena ba-nya mati. Min qablikum. Mim di sini ketemu dengan lam. Kembali izhar syafawi. Min qablikum la'allakum. La'allakum mimnya mati lagi, ketemu dengan ta, dia juga izhar syafawi. La'allakum tattaqun. Wawnya mati dan sebelumnya ada qaf yang didhammahkan. Dan ini yang disebut juga sebagaimana yang sering kita bahas, dia adalah mad 'arid lis-sukun. Mad 'arid lis-sukun. Kita lanjutkan ke at-tafsir al-muyassar ayat 21. Qala al-mufassirun rahimahumullah nida'un min Allahi lil bashari jami'an. Ini adalah suatu panggilan, suatu seruan dari Allah untuk manusia semuanya. Ya ayuhan nas, ani'budullaha alladhi rabbakum bini'mi. Ya, u'budullah, sembahlah Allah yang telah rabbakum, mentarbiah kalian, menumbuhkan kalian, memelihara kalian, bini'mihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa khafuhu, dan takutlah kalian kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tukhalifu dinahu, dan janganlah kalian menyelisihi agamanya. Faqad awjadakum minal adam, dia telah menciptakan kalian yang tadinya tidak ada. Wa awjadal ladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Litakunu minal muttaqin alladzi litakunu minal muttaqin alladhina radiyallahu anhum waradu'an. Agar kalian menjadi orang-orang bertakwa yang Allah Ta'ala ridai. Tentang orang-orang bertakwa itu, dan orang-orang bertakwa pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita kupas kembali ayat 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي seperti tadi, ذي di sini dia mad طبيعي dua harakat. جعل لكم المل langsung مل. جعل لكم الأرض. جعل لكم الأرض رأنya مفخمه تبل. Ja'ala lakumul arda firasyaw. Firasyaw was-sama'a. Firara di sini juga ditebalkan. Firara. Kemudian dia matabi'i dua harakat. Sya' di sini tanwin. Langsung ke waw. Firasyaw was-sama'a. Firasyaw was-sama'a. Was-sama'a. Taib. Dalam lafal as-sama ada mad wajib muttasil. 4 atau 5 harakat wajib. Was-sama'a bina. Ya, di sini jadi as-sama dan juga ada bina. Dua-duanya mad wajib muttasil. 4 atau 5 harakat dua-duanya. Kemudian wa anzala, nun mati ketemu dengan zai. Zal. Ya, dan ini ikhfa. Hukum nun mati. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Nah, ini dalam as-sama dan juga dalam ma, dua-duanya ada apa? Ada mad wajib muttasil. مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ. Ra-nya mufakhamah. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Bihi di sini, lihat bihi di sini adalah mad silah sughra dua harakat. Bihi minat thamarati, ra mufakhama, kemudian dia dimatkan dua harakat mad tabi'i dua harakat.
من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم. Berhenti di situ. Fala taj'alu lillahi, ya coba lihat lam di sini, fala lam matbi'u harakat, taj'alu lu matbi'u harakat, lillahi la dua harakat matbi'. Fala taj'alu lillahi an, di sini nun mati ketemu dengan dal maka di ikhfa, andadaw langsung diidghamkan ke waw, andadaw wa antum, nun mati ketemu dengan ta ikhfa, wa antum mim mati ketemu dengan setelahnya ada ta malun, mim mati ketemu dengan ta izhar syafawi, wa antum ta'lamun, pada akhirnya mat artis sukun. Coba kita baca ya dari alladzi ja'alakum. Bismillah. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, طيب. Coba kita lihat tafsir muyasarnya. قال المفسرون ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطا. Rabb kalianlah yang menciptakan buat kalian bumi sebagai hamparan. Ya. Litashula hayatukum 'alaiha, agar kehidupan kalian tu mudah di atas bumi itu. Was samaa muhakkamatal bina, dan menjadikan langit ya bangunan yang kokoh. Wa anzal matara minas sahabi fa akhraja lakum bihi min alwani tsamarat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan al-matar, yaitu hujan dari as-sahab langit, dan mengeluarkan buat kalian dari alwan, warna-warna buah-buahan, wa anwa'in nabat, dan macam-macam tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi nuzara'a fil ibadah, maka janganlah kalian menjadikan buat Allah sekutu-sekutu dalam hal ibadah. Wa antum ta'lamuna tafarrudahu bil khalqi wa rizq, sedangkan kalian itu belum tahu, kalian mengetahui akan keesaan Allah Ta'ala dalam hal penciptaan dan pemberian rizki. Wastighfaqihi al-ubudiyah, dan haknya, keberhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi ubudiyah atau penghambaan. Walhamdulillah kita telah sampai menyelesaikan ayat kedua. Ayat ke-22, insyaallah pada pekan depan kita akan menunjukkan ayat ke-23 insyaallah taala. Jazakumullah khair atas perhatiannya, dan semoga Allah memberkati kajian ini dan juga antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.